Sebelum dimulai videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian itu adalah semangatku. Oke, langsung aja, let's go. Oke, kita akan meneruskan game House Flipper ya. Ini sampai tamat, sampai ketemu rajanya. Ini enggak tahu rajanya gimana, enggak tahu ya. Anggapnya game God of War ono rajanya itu. Enggak ada di sini, enggak ada rajanya. Ini lho rajanya lewat-lewat ini. Loh, ini kembang-kembang jatuh ini lho, Rek. Wes, aku akan teruskan yo, Rek yo. Langsung continue ngono. Kita akan apalagi di sini enggak tahu wis pokoknya aku kepin beli rumah, Rek. Oh iya. Ini bawahnya yang minta bang, gimana sih cara downloadnya, installnya? Pokok linknya aku taruh di deskripsi ya, Rek. Nanti kalian install aja seperti biasa nih, gitu loh, Rek. Angel-angel, yo wes. Ayo kita masuk di rumahku, aku kangen nih, si kangen aku, Rek. Rumahnya Rek pang-pangan nih, gitu loh, nah. Iki apa sih, Rek? Iki apa sih? Siapa yang iseng di sini? Siapa yang iseng di sini? Ini loh, gede-gede siapa ngising di sini? Kok moro-moro gini yo? Rumahku ada gini nih. Mesti yo, ngising di sini. Cara ngilangnya gimana? Jangkrik. Oh ini loh, kita menghilangkan ini loh. Iya kan? Ini nyapu sih. Kemana? Ini mesti. Wes, ada apa ini? Jam seringan aku. Apa ini? Oh apa ini? Hilang nih? Oh apa itu? Hewan apa itu tadi? Kalian itu kalau ngecit lo aneh-aneh ya. Awas, awas. Jumpscare. Awas. Ada hewan apa yang kurang jangkri. Awas ya, aku takut ya, kaget tau. Oh, cuma satu berarti hewannya itu. Oh, jangkri. Aku tergiling ya, aku tadi ya. Ini ngawur ya, soalnya ngising di kono. Bisa singitan di bawah itu loh, di bawah tanah itu. Jangkri, ternyata ada orangnya dari mana ya, aku ya. Oke, welcome to back my room. Nah, iki lho rumahku, Rek, enggak tak matikan ya. Waduh, habis listrik banyak iki aku nanti, Rek. Ngawuri, matikan gitu lho. Wis mati semua. Sampai Tom. Wis mati yo. Nah, ini lho Rek, kantorku, Rek, tak tutup lagi ngapain tadi? Loh, ini lho belum tak rubah ya. Sik, aku kepengin beli rumah yo. Mumpung uangiku ada 68.000 ini ya. Ternyata ya tak kira 68 juta. Angkri. Udah banyak Rek uangku, Rek, ngono. Yo uangku ini tadi banyak, yo kerja terus lho Rek, yo beli rumah yang mana ya, si. Ini rumah apa sih kok kayak gudang ini 40.000? Kenapa ya, yang agak besar gitu loh. Yang besar, tingkat harganya 116.000. Yo uangnya kurang, yo gak jadi. Duitnya kurang ya, mau jual apa ya, jual omongan lagi. Jadi yo cari yang rumahnya agak besar loh, yang ada kamar-kamar gitu Rek. Ini kayak, iya wis, ini ayo. Beli rumah ini aja wis. Nah, beli rumah. Kepingin tak dekor kayak gimana ya? Tak dekor full dapur apa full toilet tuh ya? Nanti berarti kalau mau masak mau yo di rumah satunya gitu loh. Wis ini on the view. Ui rumahku rumah baru. Saya mencium aroma keangkeran ini Rek, rumah yang angker ini. Nah ini loh. Bersihkan nih, jual aja yo. Lah rumput bisa dijual ya. Ada harganya loh, 8 rupiah loh, 8 dolar. Uangnya loh bisa dijual, sampah juga. Oh gak bisa, diremov gue yo. Ini loh, jangkrik tekeli tak jual ya. Gak apa-apa wis, buat beli barang-barang. Lantai ini tak jual ya, nanti diganti yo. Mau apa sekalian rumahnya dijual. Ini loh, bisa dijual loh. Loh, lumayan kan ya. Saya tidak butuh suket-suket di situ. Masuk dulu sih. Assalamualaikum. Waduh kayak gini Rek, rumahku Rek. Assalamualaikum. Waduh. Jangkrik horor yo. Lihat, waduh. Rumahku kok welek ini. Awas-awas angker ya ini yo. Awas-awas banyak makhluk halus. Awas yo. Awas-awas kita berburu. Awas yo enggak ada setan nah. Mas Agus. Ada Mas Agus di sini. dijuali semuanya buat beli lagi gitu loh ya. Dijual semua ngono pokoknya.
Yo pergi piring kok nyampe di atas si piring yo. Piring kok sampai atas si rek. Jual, jual. Ngono harus dijual biar enggak berbau aroma keangkeran gitu loh. Yo dijual. Oh ada. Loh ini tembus ternyata ya. Ini rumahnya tembus rek kamar rek loh. Jadi ada dua pintu tembus. Waduh rek iki enggak apa-apa, yang penting banyak kamar ngono loh. Nanti kalian kalau mau nginep di rumahku silakan monggo tak buatin kamar rek, tenang rek. Oke. Okay. Dijualin semua dulu ya. Ini siapa sih mabuk di sini ya? Dibuat mabuk ya ternyata ya rumahnya. Duh dijuali semua aja. Barang-barang bekas ini gitu loh rek, biar tidak meninggalkan keangkeran gitu. Seng-seng kok sampai sini ya seng-seng. Tuh kan wis gini kan ya sekalian loh, digosok-gosok gini. Waduh ini ya lama ya harus gosok-gosok lama ini. Mampus. Loh rek, banyak bintang-bintang nih loh rek. Minuman bintang nih loh. Diambil gitu loh rek, gak usah dijual, gak bisa dijual itu barang bekas gitu loh rek. Rombengan nih loh. Rombengan kok mau dijual gak iso itu tadi. Ini sambil sampah-sampah ini diambil kabeh. Oh, kayu sore iki bisa dipindai. Berarti dijual aja ya kayu-kayu ini. Soalnya enggak penting ya. Enggak tahu yang punya rumah iki opo rupanya itu. Nanti tak dekor ngono lho, tak dekor jadi ada kamar dua apa gaming semua apa gimana apa tak buat warnet apa-apa, nanti lihat aja yo. Kalian udah nyampe mana rek? Game ini rek udah ketemu rajanya belum? Kalian komen ya kalau udah ketemu rajanya. Aku kepengin nyari rajanya lho, gimana ya rajanya? Penasaran dong. Ini foto siapa rek? Sampe Tom. Opo iki? Lumutan nih. Oh canggih. Ini cop-copan nih. Ini cop-copan ternyata. Yo dibukai lo kan. Dibukai semua ya, harus dibukai. Dedel duel lagi rek pisan. Lo wis tak ganti lo. Ayo, pasang ini lo enggak gelem lagi. Oh iki lo rek sorong gini lo. Nah, langun lo bah aku jan enggak mudeng sama sekali ya tentang listrik iki. Canggih ini lo harus pasang. Dibori satu-satu, sorong dimuri. Oh ini iya. Iya, lho belum ya. Iya. Enak lho kayak ngono ternyata ya. Di Mas Agus ya enak lho masang wifi dan masang kabel. New skill point. Aku soal new skill point rek oleh apa iki? Bisa upgrade yo. Fast hand. Oh, tangan cepat ini. Boh, berarti nanti ada ultinya yo. Jual ya gelas itu. Oh, rek luar apa rek? Gelasnya dijuali ya, rese-rese kayak gini ki. Heran aku ini, iya apa sih gelas-gelas kok sampai bawah-bawah gini ki. Power ya, rumahku ini kok dibuat minum-minuman jahat ini loh rek. Loh, ini jangan dijual, nanti buat penerangan sementara gini. Nah, ngono rek, buat penerangan sementara. Ini kok banyak yang ngising di sini ya? Caranya gimana ini kalau betulin ngising-ngisingnya ini? Oh gini loh, tinggal gosok-gosok gini. Teleknya udah hilang. Oh ini siapa ya yang di pinggir kiri itu loh? Ada orangnya ini loh rek. Masa ini yang punya rumah yang meninggal loh? Aduh, kayak apa ya? Kayak ada bau mistis itu loh. Kayak yang punya gitu loh rek. Loh ini gak bisa digosok ini. Udah lumutan. Temboknya udah lumutan nih loh kan. Nemu harta karun sih aku. Dijual yo, piring-piring lepek-lepek sampai sini-sini lo. Yo, boh kalau makan kok sampai bawah-bawah ngono lo. Ini udah lumutan ya, nggak bisa rek, nggak bisa dibersihkan ini bolot ya. Wopras, kopras ke lo yang punya itu lo, udah almarhum balenya itu lo. Ada bapak, keluarga, om, nenek, kakek dan istrinya itu yang punya rumah rek. Lo sampai kayak gini lo rek, yo alah. Sampai kayak gini lo. Cara menghilangkan orang yang angker yuk gimana sih rek? Aku dia kalau itu yang punya rumah ini lah kayak gini dia terus ya. Saya ini dijuali dulu yo, ini gak kanggu nanti direnovasi yuk. Ini apa sih kita lihat ini. Oh gak iso. Oh kayak jeglekannya itu loh, jeglekannya nanti tak itu ya, tak cuci-cuci, tak cuci, tak CT yo, nanti tak CT yuk rek. Ayo keluar dulu, hidupin lampunya biar gak horor. Ngeri loh. Oh ini listriknya rek. Waduh panelnya, panelnya. Nah hidup ini loh langsung nge-lag. Kita bersihkan telek-telek biasa ya. Ini loh telek di pojok-pojok ini loh. Oh my so sampe buki ini loh. Ini ruangan apa rek? Oh ini ruangan luarnya ya. Jadi kita itu bisa ke halaman luar yang ini loh rek. Nanti tak buat apa ya, kolam renang apa gimana bisa apa enggak ya. Nanti coba aja. Iki loh rek. Wakil loh disemprotin bisa ya. Gak bisa ya. Oh bolot-bolotnya gak bisa. Oh no, saya bersihkan ini cendela-cendela ini loh. Kotor ya. Oh gak iso rek, ini loh kuduan. Gak iso di E. Gak bisa di E rek rek. Ya apa sih, jalo ini. Window-window gak iso ya wis. Langsung aja kita ngecat-ngecat dulu ya rek ya. Biar gak berbau, gak enak ini loh. Oh iki loh cara nih. Oh iki loh rek.
Iki opo sih asine iki cukur jenggot ta iki? Ono cukur jenggot. Kita harus bersihkan gini loh, resep. Nah. Kalau mau kerokan jenggot, nah ini bisa ya buat cukur jenggot, kumis ini bisa ya. Lo harus gini-gini. Ini lama. Terus ya harus disyukuri, harus sabar. Punya rumah baru itu harus sabar gitu, nanti kan bagus hasilnya kan lho re ya. Nanti lihat aja lho re, rumahnya kayak gimana tuh. Ngini-ngini. Angeli jangri. Wis lagi, wis ah. Aduh tinggal dikit lagi lho, wangil. Wis bersih. Nah, dibuka gitu loh biar udaranya segar gitu loh. Biar setan-setannya keluar semua gitu loh, Rek. Bersihkan ya pokoknya. Tak skip ya, kan. Tes. Oke. Kaca-kaca wis bersih kabeh, wis mengkilap ya. Oh, berarti kalau pakai kerokan jenggot brengos tadi bisa ya buat bersihkan jendela ya. Sangar. Wis, kalau sudah selesai nih keping ngecat ya. Aku keping ngecat, Rek. Keping ngecat itu enak warna apa ya? Arek pang-pangan iku warnane kudu sing kereng ngono lho. Warnanya merah. Yo, kita ngecat dulu. Yo ngecat sih. Wih jangkrik ngecat nggih sapu. Kok bisa ngecat pakai sapu yo? Kita coba ya. Set. Kok enggak mau ya? Wih plester. Wah, krik. Ternyata harus beli plester dulu yo. Ternyata rumahnya kalau kayak ini lho rek lumutan itu harus di plester dulu ya. Sangat merepotkan ya. Di plester ini plester. Yo kita ini ta plester. Dibuka di E. Yo terus wis di E. Plesternya ngene lho. Set yo kita ambil set baru tahu iki lho. Set. Nah. Kita plester dulu yo. Kalau udah di plester dicat ngene lho rek. Wah iya. Kita ceritain ya. Aku tadi ngerusak ini. Aduh, ini loh, tambah rusak. Wis tau ya, udah tak plester. Nah, udah yo, telon wapi rek. Wus, kalau warna merah aku seneng loh rek. Kalau peteng-peteng ini apa nih? Oh, kurang dikit ini. Wis, langsung aja kita ngecat. Jadi tak cete warna hitam dulu yo, tak poles dulu rek. Mampus. Nah wis rek, ini jadi udah tak polesi sendiri, tak ceti sendiri, kerja dewe. Kalian gak mau bantu, yo wis. Keping ngecat yang di luar dulu ya biar enak gitu loh. Yang di luar ini loh udah malam rek. Jangkrik. Duh ngeri yo. Tidur di mana ini kalau malam? Kalau malam ini opi caranya tidur kira? Duh jangkrik yo, tak buat kerja aja yo, tak kerja, tak bersihin di dalam aja yo. Jadi aku tak ngecatin yang di WC-nya dulu ya biar cepet yo. Oke tak skip dulu rek. Nah jadi WC ku ini kamar mandiku udah tak dekor kayak gini yo, udah tak plesteri terus tak kasih stiker kayak gini ki wis gitu loh re yo. Namanya aja rumah cowok arek pang-pangan iku yo kudu sing rodok serem-serem gitu loh. Bukan yang ciwi-ciwi gitu ya. Wis langsung aja kita keluar dulu yo. Ini udah pagi rek. Udah pagi nih sekalian ngecat rumah yo. Enaknya warnanya apa yo? Kalau kayak gini nggak bisa, berarti harus diplesteri juga yo. Di pinggir-pinggirnya nih loh, diplesteri juga. Ya wis, aku akan plesteri yo. Jadi fix. Rumah ini tak buat warna merah sama hitam aja yo. Kita coba. Yo, kerja dewe nguli dewe yo ngene iki. Really nigga. Nah, re, udah tak cat yo warna hitam sama merah yo, Rep. Kok kayak ngene lihat tenan. Lihat tenan corak hitam. Aduh, iki salah. Enggak apa-apa wis. Enggak mungkin dilihat diteliti yo. Jadi udah tak warna hitam merah lo. Kelihatan kan ya? Yang ini gitu loh, omahnya rek pang-pangan ini seneng ini sing gelap-gelap gitu. Aku tanya rek yo, sekalian komen aja yo. Enaknya yang kamar ini tuh dibuat kamar apa ruang gaming aja gitu loh rek. Kalian komen aja yo. Terus yang ini enaknya dibuat apa gitu loh yo. Aku masih bingung dekornya gimana gitu loh rek. Nanti tak baca yo komen kalian yo. Terus udah ini selesai, tutup dulu, sip. Nah berarti kamar mandi ini sudah. Ini kan ada bolongannya WC. Udah tak dekor gitu. Terus ini rencana enaknya dibuat apa ya? Ini kayak ada kamar lagi. Ini enaknya dibuat apa ya? WC dibuat kamar lagi apa gimana wis? Buat kalian kalau mau nginep-nginep itu loh rek, jadi biar enak itu loh. Ini ya luas sih. Apa dibuat gini aja ya, dibuat gaming bawahnya. Jadi ruangan ini kayak buat warnet itu loh. Nah, selesai, aku akhirnya udah punya rumah baru, udah bersih-bersih sendiri, udah ngecat sendiri kayak gini. Tinggal dekor dalamnya. Gitu. Oke, ditunggu konten selanjutnya ya rek ya. Aku akan dekor lagi di konten selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada dari masukan dari kalian ya wis langsung tak buatin gitu loh rek.
Oke, dadah. Jadi konten selanjutnya ya, ketemu besok, berarti besok TF Simulator. Peace, dah.